tahun itu, kegembiraan begitu memuncak. Pelangi pesta, anak bangsa berdansa, merah, kuning, hijau, semua sama. Panji-panji dan bendera berkibar di mana-mana, semakin besar, semakin bangga, semakin tinggi, semakin lupa. Sekejap, euforia melanda. Jadi, kalau boleh ku ceritakan kembali, peristiwa 23 Mei itu berawal dari setelah orang sholat Jumat di masjid. Pada saat itu aku kebetulan berada di ini, di tempat kejadian. Nah, karena portnya itu dibuka sehingga suaranya keras sekali. Beberapa itu ada beberapa. Nah, akhirnya jemaah yang baru usai pesolat ini merasa terganggu gitu, akhirnya diteriakin. "Oi, oi, oi," kayak gitu. Nah, ini ada mengalir terusnya karena memang partai besar saat itu partai yang cukup besar. Jadi simpatisannya banyak. Tapi jemaah ini jauh lebih banyak saat itu. Akhirnya bukan saja meneriaki, tetapi sudah mulai mencegat. Pegawai negeri itu diwajibkan untuk hadir di situ, di lokasi itu kan. Kampanye Golkar terakhir, saya masih ingat. Cuma karena rumah saya dekat dengan Kamboja, lapangan Kamboja, jadi saya minta dispensasi tidak ke kantor dulu, tapi langsung ke lokasi. Pada jam yang ditentukan saya sudah siap untuk berangkat ke Kamboja karena tinggal 100 meter ya, mungkin tidak lebih rumah saya itu dari situ. Nah, tapi begitu saya mau melangkah ke luar rumah, itu tiba-tiba ada informasi bahwa ada kerusuhan di Kamboja. Katanya ada penyerangan, kampanye harus dibubarkan. Banyak orang-orang yang berlarian mencari selamat. Setelah itu, saya keluar rumah tentunya melihat ada apa. Nah, dari seberang rumah saya melihat di dekat skip, pintu jalan masuk skip, di muara jalan skip itu, ada gerombolan orang-orang yang memaksa yang pakai baju Golkar itu dilepas bajunya, sehingga beberapa simpatisan yang perempuan menangis karena dilepas bajunya. Yang dari yang mau naik jembatan Mitra itu melihat kerusuhan itu banyak yang berbalik putar. Ada juga yang disuruh orang berbalik katanya gitu. Balik. Itu awal terjadinya. Saat keributan mulai itu, aku berada di seputar simpang 3 Kinibalu dan Sutoyo. Di situ orang sudah mulai rame-rame dan para massa itu sudah membawa senjata tajam berupa celurit. Nah, di pertigaan itu aku diancam. Aku diancam karena aku bawa kamera ya waktu itu, to steal pocket waktu itu, Fuji MDL5 yang masih negatif film kan. Aku juga kaget, para massa malah mengancam aku ketika memegang kamera.
mereka nanya, Ika mau wartawan kah katanya. Nah, kayaknya dia melihat, kalau melihat kamera itu berarti wartawan, tapi dia seolah dengan penuh kebencian. Oh, berarti ada apa ini? Nah, Luriku sudah mengatakan itu sudah ada apa-apanya. Tapi aku bilang, oh kadawal, kita pepadaan jua sama. Terus kalau misalnya pepadaan jua umpati kami katanya. Ya udah, aku ikut aja di rombongan. Makanya ketika pertama kali yang gereja HKBP dibakar, sasana sahati dibakar, aku lebih cepat, lebih duluan dapat foto-fotonya. Gini ya, orang yang berbuat anarkis itu paling gak suka direkam. Paling gak suka. Jadi untuk merekam orang yang seperti itu kita harus hati-hati. Jaga jarak, jangan sampai tampil. Kalau perlu pakai kamera kancing aja kan supaya dia gak tahu. Pas aku mau ojek mbak orang, pas mbak orang ngomong Melayu, ngomong Melayu dihadang orang-orang gimana selama kadang pemulik pulang, jalan pemulik pulang, putar-putar pulang mencari, kadang orang nak masuk, dijaga sama dijaga. Masa-masa ini penjaganya banyak. Jadi sempat aku ngantarkan orang ngojek dari depan Barata, seorang dokter, suster gitu. Dia berpakaian putih-putih, perempuan, minta ngantar ke rumah sakit Ulin. Nah, jadi dari jalan itu aku ngantar bonceng ibunya. Di jalannya habis turun jembatan Dewi ini udah dihalau oleh massa dengan apa itu, senjata tajam lah. Kami akan rame-rame di bendera, kami buang aja takutan. Kalau pindah di basmi orang, ya matang kami juga. Jadilah kan siapa nih, abu-abu tadi lalu massa datang di jembatan Dewi sini. Sembanyakan motor polisi kayak ini gini, tak mundur. Unda iki seumur hidup nah. Mulai tahun 57 lahir lah, bisa melihat nang motor tak mundur. Motor nama kawat polisi itu tak mundur. Mulai sana tak mundur ke belakang. Nah, saking banyaknya masa. Jadi puncaknya itu sekitar jam 3 sore lah ya. Jam 3, jam 4, jam 5 itu sudah mulai pembakaran. Kalau perusakan itu mulai jam 2 ke atas sampai jam 3, jam 4 itu perusakan. Kemudian jam 5 itu sekitar mulai pembakaran, mulai asap muncul di mana-mana. Terbakar sudah, artinya penjarahan sudah mulai usai. Nah, termasuk gereja yang itu yang dibakar sama dia kan, di belakang hotel apa, Mentari itu loh. Itu dibakar juga sama dia, itu membakar gereja, perumahan masyarakat ikut di belakangnya habis terbakar. Pada waktu kejadian itu, aku melihat jelas para perusuh dan penjarah entah dari mana itu mulai merusak rolling door pusat-pusat perbelanjaan seperti Sarikaya Minimarket dan juga Lima Cahaya yang ada di pertigaan sekarang Hotel Victoria, pertigaan Jalan Lambu Mangkurat yang tidak jauh dari kantor wali kota. Nah, itu massa merengsek masuk setelah buka rolling door Lima Cahaya itu. Mereka langsung menjarah semua barang-barang, pakaian, dan apapun yang ada di dalam Lima Cahaya itu. Beberapa saat kemudian, mungkin setengah jam atau lebih ya, baru Dalmas datang, polisi datang, memblokir depan Mitra. Diblokir, jadi apa namanya, yang dari Pasar Hanyar, dari Masjid Miftahul Ihsan itu mau masuk ke kota ditahan sama dia, sama Dalmas. Tapi yang sudah di daerah apa, Masjid Nur, arah ke gereja sana sudah tidak ada yang membendung lagi. Akhirnya mereka merangsak sampai ke Kamboja. Makanya di Kamboja tuh panggung di sana, panggung dirusak. Tidak lama kemudian ada asap. Saya lihat dari rumah saya itu kelihatan yang asap yang diperkirakan dari gedung Gokar. Dari handy selfie yang ada dibawa oleh orang yang berdiri di samping saya itu bahwa lokasi yang terbakar adalah Golkar, dan aparat keamanan sudah tidak sanggup lagi menahan karena demo apa para perusuh sudah semakin banyak jumlahnya. Kemudian yang di depan Mitra ini massa bertambah terus, akhirnya Dalmas narik diri karena apa, kalah jumlah. Menurut pikiran saya karena habis setelah kerusuhan itu pecah di mana-mana, polisi hampir nggak kelihatan. Karena memang artinya mungkin bisa dikatakan kalah jumlah gitu ya. Kan mereka membakar apa, BT, Benjol Mesin Teater dibakar. Kemudian banyak kan toko-toko dibakar.
Kemudian yang Bridgestone itu dirusak, itu depan mata saya. Kemudian Mitra Plaza dibakar. Kemudian Junjung Buih Plaza dibakar. Artinya saat itu dikuasai partai tertentu yang menguasainya menggunakan arit gitu ya. Kejadian itu memang terasa begitu cepat dan tidak bisa terduga atau malah terendus sebelumnya, baik oleh semua pihak warga maupun pihak keamanan sendiri yang ada di Banjarmasin. 23 Mei, menurut rencananya pesta penghabisan. Dalam hiruk pikuk kepenggahan pada tepi yang begitu curam di sudut kota, warna-warna bertabrakan. Pesta tak selesai dan berganti menjadi luapan kemarahan. Banjarmasin menyala, api membakar hati, api membakar dada, api membakar kepala, api membakar kota. Nah, kemudian mengenai penjarahan itu terjadi sporadis di mana-mana. Di mana ada toko, ditendang sama dia, pintunya terbuka, dijarah. Yang paling banyak penjarahannya itu di daerah ini, Banjarmasin Teater. Karena situ ada supermarket Sarikaya dulu namanya. Di situ paling banyak. Di bawahnya, di bawah Banjarmasin Teater itu toko-toko baju kan. Itu dijarah habis. Kalau di, apa namanya, di Junggui Plaza, itu saya nggak lihat. Bahwa itu api dari sana pembakaran. Yang terbakar kan Kentucky kan. Kentucky Fried Chicken itu terbakar. Kemudian di Junggui itu juga ada apa counter-counter toko-toko dan habis terbakar semua. Kemudian yang paling parah penjarahannya itu di Mitra, di Siola itu kan. Nah, di Siola itu yang penjarahannya penjara, cuman sayangnya penjara-penjara di Mitra itu nggak bisa keluar. Akhirnya terjebak kan, mereka di atas menjarah, di bawah orang membakar. Akhirnya ya 123 ya, tewas. Saya bukan mengatakan bahwa 123 itu penjara, cuma pada saat toko itu ditutup, nggak ada orang, pada saat selesai kerusuhan, kok tiba-tiba banyak orang di dalam situ, padahal toko ditutup. Kemudian jam 5, jam 6 ke atas, itu sudah mulai diambil alih pasukan. Sudah mulai dikuasai pasukan. Nah, jam 6 sampai maghrib itu, kalau kita jalan sudah dikenakan jam malam istilahnya. Nggak boleh lagi ada masuk kota. Kalau masuk kota, tanggung sendiri akibatnya. Itu sudah dikuasai Brimob, sudah dikuasai aparat. Jadi jam malam kita nggak boleh keluar? Nggak boleh. Kalau sudah dikatakan bahwa itu jam malam, jangan keluar lagi. Kalau kita keluar, berarti kita nantang. Mereka kan nggak tanya-tanya lagi identitas. Kalau sudah malam, kalau suruh kuliah ini jam malam, nggak boleh keluar. Diciduk sama dia, nggak sama sendiri. Ketika sudah memasuki jam malam, itu sudah jam 11 malam ke atas, karena aku larut dalam euforia masa, dan di pikiranku itu cuma satu, hanya ingin mendapatkan foto-foto yang akurat dan foto-foto yang terbaik, itu aja. Sampai-sampai aku terlupa bahwa itu ternyata setelah ketahui belakangan itu adalah jam malam. Nah, jadi pas di perempatan Pangeran Samudra dan Haryono MT itu aku dihalau oleh seorang aparat keamanan yang memakai baju loreng hijau. Itu dengan membabi buta memukuli dengan rotan dan alat yang lainnya itu kepada pengguna jalan yang melintas di saat itu, termasuk waktu itu aku yang menjadi korbannya. Kaca depan dan sen motor saya waktu itu pecah, dan juga begitu aku balik setir, aku masih sempat dipukuli oleh aparat itu yang berbaju loreng hijau. Besoknya itu aku berobat dan periksakan di Rumah Sakit Islam Banjarmasin, dan satu minggu rawat jalan sampai sembuh. Itu masih sangat kuat dalam ingatan aku. Kukira orang tidak pernah menduga bahwa orang di Banjarmasin itu bisa marah dan beringas, karena situasinya kan terkenal dengan orang-orang yang lebih religius dan agamis dan bla 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 gitu. Tapi kukira kejadian itu membuat kita berpikir bahwa semua orang bisa menjadi marah ketika situasi tertekan, dan itu di luar kendali semua orang. Besoknya setelah saya foto-foto setelah usai kerusuhan nih, saya ke sana, terus ada polisi ngomong ada mayat katanya.
dia tentang rolling door si Oleh itu dibuka, ada banyak, saya lari. Ah itulah saya banyak ada foto-foto yang ada yang lagi berangkul, anak-anak kecil lagi berangkul di depan pintu, ada yang itu ngapain di dalam situ mereka, ya kan, kan toko itu dari awal ditutup orang, sudah nggak ada lagi, nggak ada karyawan, nggak ada petugas toko, nggak ada. Makanya kalau itu petugas toko banyak yang mati juga kan, nggak ada juga si Oleh itu lengkap, nggak ada yang korban, itu orang semua kok masuk gitu loh. Mereka menjarah, pada saat itu kan lampu masih terang, jadi kan bisa menuju jalan keluar. Pada saat dibakar listrik mati, akhirnya nggak bisa mencari jalan keluar lagi. Turun nih Mbah Isa, turun. Jadi jangan Mbah itunya makan, Mbah makan-makan dulu, Mbah makan dok. Lu turun Mbah lah aja. Anak ke mana aja Abahnya? Anak melihat dan naik ke muka aja tadi aja Abahnya, jangan turun kalau perlu sasat. Itu sudah kejadian. Sudah kejadian tuh siang tuh, kalau ini sudah dua laki bini sudah melihat Sanjan ke ini nah bulikan. Lalu Mbah dikan tuh kalau Mbak Isa tuh turun pulangnya aja Abahnya kada usah anu, kada lu Mbah sudah sembah Isa juga aja tadi makan. Jadi aja bininya tinggal anu aja tinggal ka aja anu dompet. Maksudnya tinggal dompet tuh segala ke TV tuh supaya jangan jauh berjalan. Kada jua tetap inya ke muka tuh tadi. Mbah itu sampai sekarang ini dicari ke situ kemari eh kok ada bisi di sana angkat anu polda. Jadi jarinya kena ulun mencariakannya. Jadi segenap apa tahanan ni nah dicari di situ, kalau ada tertangkap-tangkap inya nih kadada jua sampai gambarnya situ kemari aku ni menyebarakan. Kadada jua sampai hari kelawan hari Minggu, Minggu kelawan Minggu, bulan sampai tak kadada sampai diperiksa akan menurang alim ke ini ke dada juga. Sampai sekarang sampai jaku sampai ku kada makan 2.5 bulan kada kau makan aku. Jadi jaga Abahnya rela akan aja ya Abahnya tadi jaku tadi rela dunia akhirat jaku dari ujung rambut sampai ke ujung kuku aku rela, mulai aku mendidik sampai aku membini akaninya kan rela aku jaku tadi. Jadi ya tadi pang jako amun kegandangan di situ tadi pang ada rasa kayak apa yuk. Tapi sudah direlakan toh. Kada apa-apa. Peristiwa ini sepertinya dilewatkan saja oleh para sastrawan yang katanya kan sensitif ya. Tapi karya sastra yang mengangkat masalah ini saya kira masih sangat sedikit ya. Yang saya ketahui cuma ada satu cerpen, satu novel, 3 buah puisi. Mestinya ini peristiwa yang sangat dahsyat ya. Itu para sastrawan harus menyuarakan ini sesuai dengan keahliannya ya. Tulis lagi gitu. Atau para pengamat politik juga harus tulis ini, harus ada tekanan supaya ini bisa dibuka. Apa sesungguhnya yang terjadi? Rekayasa kah, spontan kah, atau kayak apa? Bukan apa, Pak. Dengan terbukanya itu kita bisa belajar dan kita akan datang bisa waspada lagi. Jangan sampai terprovokasi. Pemadam kukira cukup ya. Cuma persoalannya kan itu kan 23 Mei itu kan masa. Masa tidak bisa dihadapi hanya dengan jumlah pemadam kebakaran yang sekian banyak atau polisi karena situasi chaos ya, jadi keamanan tidak terjaga sampai kemudian berjam-jam sampai malam dan besok pagi baru kemudian situasi terkendali. Jadi memang suasananya ya namanya kerusuhan sangat tidak teratur ya. Anak bangsa berpesta, anak bangsa menjadi celaka. Yang jelas gedung diskotik itu masih menyisakan suara manusia-manusia yang terjebak di sana oleh peluru-peluru. Yang jelas, taman hijau kota itu tak pernah berdusta. Di sana pernah ada ratusan manusia telanjang di bawah senjata. Yang jelas,
temanku dan teman dari temanku hilang entah kemana. Temanku, Banjarmasinku waktu itu. Harapan kami itu kalau kawatnya dituntaskan bang, masalah itu kan banyak yang korban jiwa masalahnya ya Allah. Kayak apa kisahnya kan yang keluarga yang ditinggalkan, masalah anak, kurang tua, apa ikut mati di situ kan. Kalau nyakawat itu dituntaskan seperti kayak kita minta pembelaan dari HAM umpamanya kan. Kayak enak, kayak apa kan keluarga-keluarga kan. Nah salah satunya sedih, membekas. Nah itu. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi kedua kali lagi kayak itu nah Kota Banjarmasin. Mudah-mudahan nantinya kekanakan kan sebagai contoh nakar-nakar baik tuh nah. Mudah-mudahan jangan terjadi sampai dua kali lagi itu. Mudah-mudahan dilindungi Allah Subhanahu wa taala terjadi lagi nih. Semoga kejadian yang tahun lewat jangan terjadi lagi untuk tahun yang akan datang. Mudah-mudahan contoh bagi masyarakat kita semuanya ya kalau bukan kita dari Banjarmasin aja, seluruh Indonesia. Itu contoh tuh pertama kali kita ada kerusuhan Banjarmasin nih, itu pertama kali Banjarmasin. Ya mengharapkan kami ya, walaupun aku bukan keluarga di sini, cuma tolonglah siapa yang melakukannya dulu yang bertanggung jawab untuk diperhatikan lebih, diapakanlah kubur ini, jangan dijadikan kayak ini aja. Kasihan yang sudah mati kan. Mudah-mudahan jangan sampai kayak yang tahun-tahun dulu, mudah-mudahan damai aja tuh, kada ada lagi yang kayak itu lah. Kami melihat trauma aja kan, nang kada ada korban melihat trauma kami, apalagi melihat orang korban. Ya mendengar aja kan orang kawan-kawan ada yang mati hilang, anak, kada ada hilang. Sampai saat ini kada dapat, banyak aja bang. Cuma ya nang kayak itu kita kayak bro, kita rakyat kecil kan kada kabur buat apa-apa. Harapanku bahwa masyarakat Banjarmasin khususnya dan Kalimantan Selatan pada umumnya dan kita Indonesia pada seluruhnya itu janganlah mudah terprovokasi atau diadu domba oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan kedamaian di daerah kita. Dan aku pikir setelah 17 tahun peristiwa itu berlalu, masyarakat kita terutama Banjarmasin itu sudah semakin cerdas dan semakin bisa memilah mana ini yang ada baik keuntungannya, benefitnya, profitnya, atau yang itu hanya sekedar hura-hura aja. Itu masyarakat sudah ngerti dan tidak mudah terprovokasi lagi. Ya, tentunya kita mengharapkan jangan sampai terulang lagi ya. Kedua, kalau memang bisa dituntaskan diungkapkan apa yang ada di situ. Kemudian mungkin kita juga perlu apa? Monumen peringatan ya, yang begitu kita melihat kita akan sadar bahwa ini tidak boleh terulang lagi. Ya, mungkin ada perlu ada monumen atau apalah. Atau sekira para mereka-mereka yang mengetahui kasus ini ya, dari sudut pandang mereka pribadi menuliskannya sebagai apa bahan ingatan bagi generasi di belakang bahwa pada tanggal 23 Mei 1997 pernah terjadi peristiwa ini. Jadi marilah kita warga kota yang bisa menulis, kita penuliskan. Gitu. Kalau perlu kita bukukan ya, jadi generasi muda tahu itu seperti apa. Saya pesan nih bagi generasi muda, khususnya kalau ada sesuatu kita harus bisa menahan diri. Jangan sampai merusak kota kita sendiri. Itu artinya kalau ada yang tidak sesuai, unjuk rasanya baik-baik gitu loh, nyampaikan apa aspirasinya baik-baik sesuai peraturan. Tidak seperti yang terjadi apa 23 Mei itu membuat Kota Banjarmasin ini mundur 20 tahun belakang. Yang rugi kita orang Banjarmasin rugi. Kukira kalau menuntut ada penyelesaian secara hukum, politis dan lain-lain, kukira itu sudah bagian masa lalu ya. Karena tidak mungkin ada penyelesaian yang memuaskan semua pihak ya. Mungkin yang bisa dilakukan hanya apa namanya belajar dari pengalaman bahwa kota seperti Banjarmasin dan masyarakat Banjar pada umumnya ternyata bisa bereaksi keras ketika ada sesuatu peristiwa yang menurut mereka bisa jadi perlu bereaksi keras. Kemudian yang kedua,
Gue kira orang mesti harus berpikir bahwa apa politik yang terbuka dan tertutup itu bisa membuat tekanan yang luar biasa tinggi. Terus yang ketiga gue kira memang perlu ada dialog besar di kalangan masyarakat Banjar terutama untuk melihat bahwa clash itu bisa saja terjadi kapan saja dan oleh siapa saja dan penyebabnya bisa apa saja. Nah, dialog-dialog yang rutin kepada kelompok-kelompok yang berbeda, kira itu bisa membuat masyarakat kota, entah Banjarmasin atau Kalsel, untuk bisa punya benteng pertahanan untuk peristiwa-peristiwa yang merugikan banyak orang. Nah, menurutku tidak perlu mengungkit-ungkit apakah siapa yang bertanggung jawab atau apapun lah siapa yang bertanggung jawab dan segala macam, karena pasti tidak akan mendapatkan penyelesaian apa-apa sebenarnya. Yang penting adalah belajar dari pengalaman itu, dan kukira situasi perubahan sosial juga akan terus terjadi. Nah, tinggal bagaimana masyarakat kota terutama Banjarmasin memanage suasana sosiologi, psikologisnya bagaimana agar crash yang sama tidak terjadi lagi.